Assalamualaikum pemirsa, salam sejahtera buat kita semua. Pada video ini saya akan bercerita tentang perjalanan kami ke Curug Kantri, lokasinya di Tanjung Rasa, Tajur, Bogor. Saya tunjukkan suasana ketika musim kemarau ini. Akan saya share tentang sebuah rumah yang biasa kalian sewa yang lokasinya dekat dengan Curug Kantri. Yuk! Ini adalah pilihan yang bisa dipilih jika berangkat dari daerah Cawang, Jakarta Timur. Kali ini kami memilih jalur lewat tol Jagorawi dan keluar di pintu tol Cibubur. Lanjut terus melewati Cilengsi, Taman Buah Mekarsari, dan terus hampir ke arah Cianjur. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya kami sudah dekat ke rumah kebun. BTW, ini adalah milik salah satu family dari kami. Rumahnya berkonsep rumah panggung, bawahnya biasa dipakai acara keluarga. Kamar tidur dan ruangan lainnya ada di atas. Beginilah suasana sekitar rumah, asli dan asri. Anda berminat untuk menyewanya? Silakan hubungi nomor yang tertera pada kolom deskripsi. Kami lanjutkan perjalanan ke Curug Kantri. Dari rumah kebun tadi, jaraknya sekitar 1 km. Cukup dekat ya. Dengan mobil hanya perlu waktu kurang dari 7 menit. Ini adalah gerbang masuknya, namun pembayaran tiket ada di pos di dalam. Ini adalah pos tiketnya, harga tiketnya Rp10.000 per orang.
Ini adalah lokasi parkirnya, bayar lagi Rp15.000 per mobil. Curam juga ya. Saya ada ngejatuh. Inilah dia curug Kantri, pemirsa. Video ini diambil ketika musim kemarau sehingga berpengaruh pada debit air terjun. Maka pantauan setelah air terjunnya hanya seperti yang mancur. Bagian atas ini adalah ketika debit air tinggi, yaitu ketika musim penghujan. Kami sudah sampai di sini, ya sudah, nikmati saja. Oh iya, ini kan kembali lagi ke sini ketika debit air.